di toko SP kali ini gue mau review satu payung anak yang cute banget. Nah, seperti apa itu, kalian follow dulu toko gue di Tokopedia SP, Shopee, Kuwais, Minus, Kobel, Bliku, Bermi, dan TikTok gue SP Land. Tada! Nah, ini dia payung anak motif Melody. Wih, cakep ya warnanya pink-pink seperti ini. Dimana untuk ukuran tingginya ini ya, tingginya ini 58 cm. Langsung saja kita buka. Nah, di sini dia juga ada pressnya ya, seperti ini. Jadi kita tinggal tek, bukakan. Oke, kita lihat ya. Kita tinggal tarik ke sininya ya. Kita tuh, kita tinggal dorong. Wow, kita lihat ya. Kita lihat detailnya tuh. Keren banget kan? Tuh, ini kupingnya ini dia timbul nih, seperti ini tuh timbul. Wow, ini juga kupingnya tuh sebelah kiri kanannya. Tuh ya, kiri kanannya kupingnya timbul. Tuh keren banget ya. Dan ini di sekelilingnya polkadot, lalu ada warna pinknya. Nah, kita lihat ya kelilingnya ya. Nah, tuh cakep banget. Dan di bagian sisi sininya dia transparan, ada tulisan Melody. Wih, keren banget ya. Dan untuk diameternya ini ya, tuh cakep banget ya. Tuh cakep banget. Dan untuk diameter payungnya ini dia 68 cm ya. Tuh bagus banget deh buat anak ya, buat dijadikan hadiah juga bagus banget nih ya. Tuh melodinya keren nih kalau dipakai nih, timbul-timbul begini. Nah, kalau mau memiliki payung seperti ini, kalian langsung check out aja di toko yang telah aku sebutkan tadi. Nah, ini kita cobakan pakai ke anak ya.